Halo guys, hari ini aku mau ngajak kalian staycation nih. Tadi kan habis ke Desa Pampang tuh, sekarang aku mau ngajak kalian staycation. Nah, staycation ini adalah konten aku yang kedua nih ya, staycation konten yang kedua. Yang pertama itu ada Novotel, di sini aku cantumin tengling. Terus ini yang kedua, aku bakal staycation di Hotel Haris di Samarinda. Oke, jadi ini deket banget sama Big Mall guys lokasinya. Oke, nanti kalau udah sampai langsung kita room tour. Let's go. Guys, let's go, kita room tour. Aku nginep di kamar 118. Let's go, kita masuk. Ada mamaku guys di dalam sama Agel. Oke, begitu masuk, ini space-nya lumayan besar ya. Jadi nggak terlalu sempit, nggak kayak hotel pada umumnya. Biasanya kan space-nya segini tuh ya. Oke. Nah begitu masuk, ini langsung ada kamar mandi gini. Ini kamar mandinya. Let's go, kita coba cek ya guys. Oke, ini kamar mandinya, ada hair dryer, terus ada ini wastafel. Wastafelnya ukuran segini cukup ya. Terus di sini juga disediain 2 gelas untuk sikat gigi dan juga tisu ya, itu penting banget tisu itu ya teman-teman ya. Terus di sini juga ada beberapa aksesoris nih. Ini body gel, sampo, terus ini ada sabun ya kalau nggak salah ya. Sabun, baru ini ada yang untuk rambut tuh, hair cap kalau nggak salah namanya. Terus ini sikat gigi, dan ini odol. Terus ini kayak disediain, maybe kaset, keset ya. Kayaknya keset deh. Oke guys, ini segini lumayan. Langsung kita masuk lagi. Ini ada apa nih namanya? Kloset ya, buat nabung biasanya. Klosetnya kloset duduk ya, standar hotel. Terus di ujung sana juga ada nih, handuk guys ya, handuk. Ini apa ini? Oh ini plastik kayaknya. Oke, mantap. Dan di sini juga tisu. Nah ini handuknya juga dapat nih. Terus ini bukanya gini ya guys ya. Ini buat kamar mandi. Ini nggak bakal becek karena ada space di bawah yang bisa ngebedain tuh kita bagian mandi sama bagian melap-melap doang. Let's go, tutup shower juga. Oke. Kamar mandinya lumayan oke. Standar hotel ya. Btw ini hotel bintang berapa? Bintang 4 ya. Oke, mantap. Oh ya, by the way guys, di sini juga ada ini nih. Lemari kecil gini ya buat naro barang-barang gitu. Ini aku naro sepatu sih ini sama tas-tas gitu. Terus dikasih hanger juga guys. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari ruangan ini ya guys ya. Oh ya, sebelum itu ini ada ini nih. Feel free to refill. Ini adalah water station ya guys ya. Pengisian ulang air tersedia di koridor. Jadi ini disediain air putih. Terus kalau mau ngisi ulang itu ada di koridor sama kayak di Novotel kemarin ya. Ada apa tuh namanya? Galonnya, dispensernya. Terus ini ada alat untuk pemanas apa nih? Pemanas air nih. Termos. Terus ini ada teh gitu sama black coffee. Terus dikasih creamer juga sama brown sugar, gula merah, terus ada sama ini gula putih, gula biasa yang biasa dipakai. Terus dikasih 2 gelas ya seperti biasa karena ini sebenarnya kamarnya buat 2 orang ya kayaknya. Ini dikasih 2 pengaduk juga. Oke. Cukup mantep di sini fasilitasnya. Nah, coba kita masuk sekarang. Nah, ini di sini disediain sofa yang lumayan luas ya teman-teman ya. Lumayan luas space-nya, jadi bisa untuk tidur-tiduran atau bisa kalau misalnya ada tamu gitu. Nah, terus di sini itu ada semacam meja gitu untuk kerja palingnya kalau misalnya orang yang kerja.
juga lumayan lah buat charger gitu kan, habis ambil kerja bisa ngecharge gitu. Lumayan sih, mejanya lumayan besar juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sini guys. Ini di disediain kulkas kecil gini ya, cool bar, mini kulkas gitu. Ini boleh sih, sangat bermanfaat sih ini guys. Terus ini apa nih namanya nih? Tahu deh namanya apa? Oh iya, deposit box guys, namanya katanya ayahku guys. Mantap. Nah, sekarang ini dia nih guys ya. Kasurnya disediain dua, set sama set. Di sini disediain bantal guling apa ini? Ini guling kecil gitu. Terus ya kasurnya nih, standar motor guys, empuk banget gitu, nyaman buat dididuarin, sangat bagus sekali dan ya. Bagus sekali dan otomatis di sini juga ada telepon lah guys ya, udah pasti ada telepon. Oh ya guys, di sini juga ada TV-nya nih ya, sampai lupa nih. Di sini ada TV-nya. Ini TV-nya lumayan besar di sini, disediain gitu tempatnya. Ya, kayak biasa guys, hotel ada channel sendiri gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah pemandangan yang aku pilih di sini adalah pemandangan yang hadap ke Sungai Mahakam ya. Aku pilih itu yang menghadap Sungai Mahakam. Jadi ini view-nya Sungai Mahakam guys. Sangat bagus sekali teman-teman. Oh iya, itu juga ada jembatan Mahakam guys. Oke. Oke. Itu kapal tongkang. Wah itu tuh kapal tongkang. Oke guys. Kapal tongkang itu penarik batu bara. Kemudian di bawah itu ada kegiatan apa? Festival makanan. Festival makanan tuh. Mm-mm. Lagi rame nih. Iya. Oke. Oke guys, hotelnya sih cukup bagus ya, tempatnya mantap, lumayan lah guys ya. Sama cuman minusnya itu kurang kedap suara aja sih guys kemarin, cuman selebihnya sih bagus aja sih. Oke, habis ini mungkin aku bakal istirahat sebentar, bobo-bobo manis. Terus habis itu nggak tahu, mungkin bakal berenang, tapi ini udah 6:30 sih guys, aku juga nggak tahu. Oke, let's go. Oke guys, aku mau nemenin adekku itu loh guys, apa berenang. Tapi aku nggak berenang sih, karena aku capek banget tadi habis ke Pampang kan. Jadi aku temenin Ageng sama Biu aja berenang berdua di bawah. Oke, okay, let's go, kita temenin. Mereka lagi siap-siap gitu ganti baju. Let's go. Yo guys, tadi tuh baterai aku habis guys, jadi aku gak bisa ngelanjut rekaman. Jadi tadi pokoknya aku tuh ikut berenang, makanya ini aku pakai ini kan. Jadi aku udah selesai mandi, bla bla bla. Mungkin nanti sekitar jam 7 atau 7:30 aku bakal turun ke bawah dan bakal ke festival makanan. Jadi nanti aku buat konten sendiri khusus festival makanannya. Jadi festival makanan ini kayak semacam street food gitu guys. Jadi aku bakal sana, oke okay. Oh ya, by the way, tadi kolam renangnya juga bagus, 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 bagus. Ya kan, Gam? Dia senang banget guys berenang. Barika juga. Mantap. Barika gak berenang ya? Enggak. Gak bawa baju guys. Oke, okay. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke okay. Berjalan kita, itu nah in kita masuk ke dalam goa guys.